Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari hadiah mainan permen Kino Totoro ya, permen kunyah ya. Ya, yang mana di dalam permen itu kita mendapatkan puzzle-puzzle ya yang harus kita susun menjadi sebuah objek-objek tertentu. Nah, di part kedua ini untuk tema yang akan kita bahas ada 3 ya. Yang pertama adalah tema mobil, kemudian tema olahraga dan tema dinosaurus. Nah, bagi kalian yang pernah mendapatkan hadiah ini mungkin kalian ingat ya tentang tema-tema ini ya. Ini untuk tema yang mobil-mobil ya. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita coba lihat yang lain seperti ini. Kemudian ini mobil ada nomor-nomornya ya, sebagian ada yang ada nomornya, ada yang enggak ya. Oke, dulu ini seingat saya itu pada saat bulan puasa lah ya, bulan Ramadan ya, hadiahnya hadiah permen ini ya. Kemudian ini ada mobil. Kemudian nomor 16. Kemudian ada lagi nih. Keren nih. Oke. Ini turbo. Ada nama-namanya ya. Sun. Kemudian ini ada seperti kereta ya. Oke, ini untuk yang mobil-mobil ya. Mungkin masih ada banyak lagi, cuman kita kurang lengkap ya. Ini yang versi Dino ya, versi Dino Saurus. Ini yang pas. Dino lagi ya. Oke. Yang terakhir adalah yang versi olahraga ya, versi olahraga. Ini main sepak bola ya ini ya. Yang menundul gitu. Kemudian ini persiapan menendang bola. Ini menerima bola ya. Yang ini menendang bola. Oke, mungkin itu dulu di part kedua ini untuk hadiah permen Totoro ya. Tadi ada mobil, kemudian ada dinosaurus, dan ada pemain olahraga, pemain bola ya. Oke, kita akan lanjut lagi video berikutnya untuk hadiah Totoro yang lainnya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan salam nostalgia.